Assalamualaikum. Ketemu lagi di Benjo Food Channel, guys. Guys, di sini saya akan masak ikan paten asem kemangi. Oke, guys, di sini bahannya ada cabe, bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, salam, serai, daun jeruk, tomat, dan ada kemangi, guys. Dan ada ikan patin. Oke, guys. Bumbunya kita haluskan ya, guys. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbunya, guys. Lalu kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan bubuk kunyit ya, guys. Lalu kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas. Setelah bumbunya mateng, kita masukkan ikan patinnya, guys. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata. Lalu kita masukkan air secukupnya ya, guys. Setelah mendidih, kita masukkan tomat, cabe, tadi ada asam ya, guys, kita masukkan ya, asam jawa. Lalu kita aduk-aduk, guys, sampai ikannya matang dan mendidih ya, guys. Lalu kita kasih garam, gula. Setelah ikannya mendidih, guys, kita masukkan daun kemanginya. Oke, guys, nih udah mateng, guys. Terima kasih yang sudah mengikuti Benjo Food Channel ikan patin asem kemangi. Oke, guys, ditunggu video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.